Hujan yang semakin deras dan kamera saya masih nyala. Semoga saja nggak rusak. Mencore Mas Bro. Sekarang ini saya dalam perjalanan pulang kerja ini ya. Dan sekarang ini lagi gerimis ini Mas. Cuma kritik-kritik lembut gitu. Ini saya pakai masker ya. Mungkin suaranya agak kurang jelas ini. Sekarang kurang lebih jam 4:30 sore ini. Ya, semoga saja gerimisnya ini enggak deras ya. Kalau deras ya, saya enggak bawa mantel ini, enggak bawa jas hujan ini. Dan saya juga enggak bawa waterproof ini ya. Semoga lensa kamera saya nggak kena air ya. Kalau kena air nanti ngeblur ya. Tapi ya sedikit-sedikit jelas kena ya. Tapi kamera saya ini di dalam helm ya, nggak pakai mounting. Jadi biarpun gerimis masih tetap aman ya. Asalkan nggak hujannya sangat deras saja. Jadi biarpun gerimis ya, yang kena air cuma lensanya doang. Ada apa kok macet? Tumben ya, depan rumah sakit Ibnu Sina kok macet. Biasanya lo nggak pernah. Aduh, udah gerimis, macet. Luar biasa. Itu di depan ada orang bawa rumput itu ya, buat makan kambing kali.
Aduh, ada apa sih? Biasanya lo nggak pernah macet gini. Loh, kok ada apa-apa gini loh. Aduh. Terus barusan ada apa kok macet? Aduh. Luar biasa. Ya, nggak tahu lah, barangkali ada truk mogok kali ya. Cuman saya nggak lihat tadi. Nah, macet lagi. Aduh. Emang sudah terbiasa ya, tiap pagi dan tiap sore seperti ini ya. Di sekitaran Terminal Bunter ini memang ya sedikit macet lah. Tapi nggak pernah separah ini. Aduh, ini kenapa lagi? Kok pakai berhenti segala? Mogok kali. Aduh. Aduh, hujannya semakin deras. Sekarang ini udah nggak gerimis ini ya. Tapi hujan. Udah di kamera saya sudah basah ini. Cuma udah hujannya nggak deras ini ya. Celotok-celotok gitu. Luar biasa ini kamera Petru. Biarpun nggak pakai waterproof tapi tahan air. Luar biasa. Biar nanti lensanya bersih ya. Dicuci sama air hujan. Semua orang pakai jas hujan ya. Cuman saya doang yang nggak pakai jas hujan. Enak kan gini ya, seger. Kamera saya masih nyala, Mas Bro. Ya, sekali-sekali lensanya dicuci lah. Pakai air hujan. Asal nggak kameranya aja yang dicuci. Hujan yang semakin deras. Dan kamera saya masih nyala. Semoga saja nggak rusak. Tapi nggak apa-apa kan, kamera saya di dalam helm kok. Yang kelihatan cuma lensanya aja. Jadi ya, lumayan aman lah, kalau nggak deras aja. Tapi lama-kelamaan ya, masukkan air juga. Aduh. Tas saya juga basah ini ya. Mau berhenti saya masukkan ke dalam cok, tapi kok malas, biarin aja. Memang dari tadi kegerimisan juga udah basah kok.